Ya guys, ini aku mau masak tempe kecap orek. Nah ini tempenya sudah diiris-iris ya. Ini kurang lebih 500 gram. Terus ini minyak untuk goreng, minyak biasa ya. Nah ini bahan apa yang diiris adalah bawang bombay, bawang putih kurang lebih 3 siung, bawang bombaynya setengah buah ya. Terus kemiri sama penyedap dan cabai 1 biji untuk diiris-iris. Nah ini dia bumbu yang sudah dihaluskan, terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih sama garam aja sih ya. Terus ada kecap ya, nanti pakai kecap. Dan ini apa pakai tetap untuk pada saat kita campurin pakai olive oil dan merica. Kita goreng sampai sedikit kering ya. Kita aduk-aduk ya supaya rata matangnya. Ya guys, ini udah mulai layu ya, bawang putih dan bawang bombaynya. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah diulek nih ya, cabe, bawang merah, bawang putih ya. Saya kasih sedikit terasi ya, lupa nih. Terus kita masukkan kemiri sama penyedap bersama cabenya ya. Nah ini kita langsung masukkan tempenya. Terakhir adalah kecapnya. Lupa kasih garam sedikit ya. Saya kasih garam meja ini. Ini udah pematang, terakhir baru saya kasih garam. Sedap banget kalau makan pakai nasi panas. Ini udah berhasil guys, ini tempenya sudah jadi. Kita kasih bawang goreng dikit ya. Oke guys, selamat mencoba ya. Sapinya banyak banget nih. Bawa satu. Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini lagi jalan-jalan ke Dusseldorf ya. Dusseldorf. Ya, Dusseldorf ini kota Jerman, di Jerman, salah satu di Jerman yang dekat sama Belanda. Jadi cuma kurang lebih 2 jam setengah ya ini ya. 2 hours. Oh, 2 jam 15 menit dari Belanda ke kota Dusseldorf. Nah, ini hari kita
Khalid kenapa mau keluar kota? Karena dia ada libur nasional ya. Libur apa? Holiday apa? Pingstern. Hah? Pingstern. Pingstern. Ya itu ada apa? Pingstern ini 2 hari ya. Sunday and Monday ya dia. Ya 2 hari. Jadinya dia Senin nggak kerja. Jadi kita bisa jalan-jalan. Udah di rumah udah bosan. Selamat menonton ya. Kita masuk Düsseldorf. Kita udah masuk kota Düsseldorf. Ya nih ya, Düsseldorf. Orangnya nih pada liburan juga kali ya. Saturday. Jadinya pada jalan kaki, pada keluar rumah. Itu dia. Amin di sini. Ini kotanya Düsseldorf. You wait for the motor, then the man with the helmet. this patung, you know. Ini orang pada keluar nih liburan. Karena udah nggak pakai masker. Di Indo masih harus pakai masker. Di sini udah nggak nih. Belanda juga enggak. Nah, ini ada di kotanya Düsseldorf. Khalid, ngomong apa? Suka aja atau suka di Amsterdam? Ya, Amsterdam. Ini. Wah, rame banget. Khalid. Ya. Apa gerejaan? Hah? Ini gereja. Hah? Big mosque. Big mosque. Khalid, orang Belanda. Wow, many people. You go there or you go start there? Yeah, I can there. I'm definitely come there. Panas banget mataharinya. It was cold this morning. Aduh, rame banget nih, manusia pada keluar semua. Ya kan, rame banget ya. Ada apa ini, water? Pasar kaki, Wigo pasar ya, kan? Apa? I walk Amsterdam. Ini pasar buku ceritanya. Ya Han ya, pasar buku. Tuh, buku. Nih, orang ngerti. Apa ini artinya, Han? Tuh, buku. Yeah. You want buy? No. Okay. And I call you boom. Is. Ini ada Wikipedia. Hah? Yeah. And then di parkir deh toh. Yeah. Ame pak ini pameran buku. Ya guys, ini sungainya ya di Düsseldorf enak banget. Enak banget. Ini suasananya ini apa? Gak terlalu panas, gak terlalu dingin. Enak. Dan Prada, ada Dior. Rame banget manusianya. Kalau you like in the city? You like for the city? Yeah, it's okay. Tuh orang rata-rata pada minum bir. Mas.
Takumi apa sih? Restoran Takumi disebut-sebut. Takumi. Jepang. I'm from Jepang. Jepang. Takumi. 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 Aduh guys, ini kalian sudah mulai agak-agak nih. Nah, ini menaranya yang ada di Dusseldorf. Di Dusseldorf. Kita udah mau balik kemana nih? Ke Sittard. Ke Sittard. Sampai dari Dusseldorf kita ke Sittard. Sittard itu adalah kota Belanda, perbatasan antara Jerman dan Belanda. Nah, nih bangunannya kayak gini nih, rumah-rumahnya ya nih Jerman tuh kan, hampir sama lah. Bedanya apa Han, rumah Belanda sama rumah Jerman? What's the different? The roof? Yeah, a little window. Oh, little window. Jadi, everything is log. You see the log before? They took up it. Yeah. No kodaima outside. Jadi lucu, kayak ruko gitu, jendelanya ditutup gitu. Ada kayak hordengnya, kayak hordeng ruko-ruko gitu. Terus jendelanya kecil-kecil kalau di Jerman ini. Kalau Belanda kan jendelanya besar-besar ya, Han ya. Terus nggak ada ditutup-tutup kayak gitu tuh, kayak kerennya kayak gitu rata-rata. Oh iya, sampai gitu ya. Iya, tuh ya, tuh ditutup tuh jendelanya gitu. Kayak hordengnya, kayak hordeng kere gitu ya. Iya. Semuanya sama ya. Itu, itunya window-nya, jendelanya tuh kayak pakai kere gitu. Di antri for by itu diskusen antri di Jerman tuh lebih murah ininya ini ya Jerman 60 euro cent or 40 euro cent. Jadi banyak orang Belanda beli bensin di Jerman karena lebih murah daripada di Belanda. Lucu ya jendelanya begitu tuh kalau Jerman pakai kray gitu kayak. Nah, ini Germany udah putih, masuk putih. Belanda. Nah, Miss Belanda tuh enak. Ini masuk Belanda. Sebelah-sebelahan banget. You go 100 meter left and then iya, ini kalau 100 meter ke kiri udah Jerman ya. Nah, ini industri ini. That's too German. That's German. Iya, ini Jerman tuh. 10 meter. Ada Jerman, ini Belanda. Lucu ya. Kebatasan bener rumah Messi tapi. Mau minum? Mam, udah ya? Udah. Bobo ya? Mau minum? Kiss dulu dong, Oma.